jago. Ini namanya Singo Wijoyo ya. Eh, bos, saya mau nanya dulu sebentar dong sebelum ada masuk ke salah aku. Satu yang ya. Minta kita bicara dulu ya. Sedikit sih. Lama-lama waktu panas nih ya. Oke, okay, pasti Jojo cantik. Oke, okay, sekarang mau sedikit. Ini yang mundurin lagi. Oh, ini tapi curingan ya, Om ya. Oh, sudah ada yang enak. Eh, keluar Om ya. Ini jadi pura-pura. Iya, kayak okay, ular. Coba. Oke, okay, ya, coba kasih sekali lagi. Oke, okay, kita picuringan. 1 2 1 3. Stop, 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 stop. Stop. Oke, oke. Tapi namanya sompret. Ya. Namanya sompret. Oke. Okay. Super. Terima kasih Om. Selamat memenangkan performer terbaik. Teman-teman kecil generasi muda bisa mempertahankan kelestarian dari budaya. Sama saya Bro. Oke, tepuk tangan tuh hadir di sini. Tepuk tangan semua. Oke. Iya dong ya. Kita ready people. Oh,
Thank you.
Bentar, Pak. Kasih dokumentasi. Siapakah nama pendiri Ciputra Group? Jawabannya? Jawabannya mau tahu, Pak? Tidak tahu? Oke, sebutkan tiga klaster terdepan di Citra Grand. Apa Ciputra? Buset, bukan itu. Tadi benar jawabannya digaser. Diganti lagi, bro. Diganti lagi. Ada warna, ya. Beda. Oke. Apa-apa. Kita berikan aja. Gimana, Mbak? Kita kasih satu klipnya. Kasih ya. Gimana? Kasih. Satu klipnya dari Ciputra. Ini dia, Mas. Terima kasih Bang Nandar, ya. Pak Nandar. Terima kasih Bang Nandar, ya. Bisnis gitu, okay. Yang entrepreneur hebat gitu, tapi yang hebat dan tidak hebat itu terpulang dari keberanian, yeah. Dari keberanian Anda memasuki dan memulai bisnis, okay. Di situ sebetulnya kuncinya. Jadi kalau misalnya bicara tentang wirausaha itu nggak meski harus besar-besaran ya, menjadi seorang pemilik properti gitu, nggak meski ya. Saya usaha misalnya sound system aja itu udah wirausaha, Pak, ya. Tentu saja, luar tentu biasa. Tentu saja, Pak, ya. Itu butuh perjuangan juga. Bahkan mengecat analogi dari putih jadi hitam pun. Orang membeli itu unik, itu juga bagian dari wirausaha. Oke, penontonnya yang dari barang tidak terpakai menjadi barang berguna itu. Misalnya, contohnya misalkan dari kaleng bisa menjadi tempat pinsil. Misalnya. Itu udah bisa dibilang sebagai entrepreneurship. Yes. Mantap. Tentu saja kemudian berpikir begini. Tidak semua orang yang berbisnis kemudian menjadi orang yang beruntung. Ya, betul. Yang disebut bahasanya itu rugi, gitu ya. Tentu saja tidak semua orang ingin rugi, gitu ya. Termasuk orang yang mendengar apapun menjadi pembicaraan kita ini, nanti 20 menit kita bikin kuis supaya mereka jadi orang beruntung. Supaya beruntung. Nah, iya. Wirausaha, semenjak saya wirausaha saya jadi bisa ngewujudin apa yang ibu saya impikan. Ibu saya itu dulu mimpi banget bisa ke Mekah naik haji. Semenjak saya wirausaha saya bisa nyiptain apa yang ibu saya impikan. Saya bisa berhasil berangkatin ibu saya haji. Pulanginnya lagi belum, ya. Jadi ibu saya masih di sono sekarang. Makanya sekarang nih saya stand up buat ngulangin ibu saya lagi. Tawa dong. Mungkin kita akan coba. Nah, itulah kenapa di siang ini kita akan bicara mengenai media entrepreneurship. Suatu terobosan di bidang entrepreneurship yang berbasiskan media. Cuman yang saya pengen siang hari ini berbagi sharingnya mengenai sebenarnya strategic thinking yang kita harus punya. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu multiplikasi antara berbagai media. Jadi mengolah mindset kita, ya? Iya. Misalnya gini, saya mau tanya ke Mas Jimmy dulu. Oke. Abad 20 itu ada statement yang bilang
siapa menguasai informasi dia menguasai dunia ya. Pernah siapa dengar? Yang bisa menguasai informasi dia bisa menguasai dunia. Pernah dengar begitu ya? Itu pepatah atau B-words ya mengatakannya, atau mungkin ada kata-kata mutiara seperti itu? Bukan, itu salah satu statement dari banyak pebisnis multi internasional ya. Yeah. Tapi kalau menurut saya di abad 21 sekarang tidak cukup hanya kita bicara mampu menguasai informasi, ya. Oke. Okay. Tapi siapa yang bisa mengelola informasi, dialah yang bisa menguasai dunia. Oke. Okay, jadi bukan hanya mengetahui. Terima kasih.
Hahaha.